Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada lis-sabirin wa syakirin jazaa'an mawfura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil khalqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, fa innahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral jamaah, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pengakuan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita merupakan salah satu daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan, mewasiatkan, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita melandasi semua aktivitas kita, baik aktivitas hati, lisan ataupun anggota badan yang lainnya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan landasan itu insyaallah semua aktivitas kita akan berbuah manis baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan bagi para hamba-Nya yang beriman. Dalam setiap keadaan, bagaimanapun keadaan mereka, baik dalam keadaan sedih senang, baik dalam keadaan tertimpa musibah ataupun tidak, baik kesulitan ataupun kelenggangan kelonggaran waktu, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sungguh menakjubkan, sungguh indah perkara orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan seorang mukmin itu baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika mendapatkan sesuatu yang bahagia baginya, mendapatkan kesenangan dalam dirinya, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, maka akan ia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemuanya itu adalah hal yang baik bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mencakup semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya yang beriman. Dan itu merupakan hal yang baik bagi mereka yang beriman. Jika mereka bersabar ketika tertimpa musibah, mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di muka bumi ini. Bahkan perkara sabar dan bersyukur ini termasuk dari perkara iman.
sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ussalaf, al-imanu sinfani, fanisfun fi sabarin wa nisfun fi syukrin. Iman itu ada dua bahagiaan, sebagian terdapat dalam sabar atau sabar, dan sebagian yang lainnya terdapat dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil likulli shabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang penyabar dan orang-orang yang bersyukur. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ada tiga jenis. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sabarnya dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Maka seseorang hamba Allah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan diwajibkan, disunnahkan, dimakruhkan, bahkan dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang tertanam dalam dirinya. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan diri dari segala macam kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mukmin sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah ini, dia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan kesabaran yang dimilikinya. Ulama salaf mengatakan kembali, af'alul birri yaf'aluhu al-barru wal fajir wa la yasbiru 'anil ma'asi illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang baik dan bisa pula dilakukan oleh orang-orang yang jahat atau fajir. Namun tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar yang ketiga adalah bersabar atas segala musibah yang menimpanya, atas segala musibah ujian yang telah kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah atau ujian cobaan yang kita hadapi, kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala adalah sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita yang mendapatkan musibah adalah hamba-hamba yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi kita yang mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala merupakan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu sabar yang seperti ini akan berbuah manis. Baik sabar seperti inilah akan membuah kemenangan, akan membuahkan ketenangan, akan membuahkan kenyamanan, akan membuahkan kebahagiaan, bahkan akan membuahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'adzim.
Masyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya, dengan sifat-sifatnya Allah, agar kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sabirina wasyakirina, baik di dunia ini ataupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa syahadu an la ilaha illallah wa allahu ahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsih wa sana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.